Presiden Pemimpin Pendamping. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eng Yerdayadari ST, RW, UPM Asian Eng selaku dosen pengurusi utama, dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Saleh ST, RW, UPM selaku dosen pengurusi pendamping. Kecepatan dan presisi. Keuntungan dengan derajat kebebasan atau DOK adalah komponen inti dalam robotika industri. Salah satu tantangan dalam mengendalikan robot lengan adalah mencapai posisi dan orientasi yang diinginkan dengan presisi yang tinggi. Penyelesaian masalah inversi pneumatik merupakan hal yang sangat penting dalam pengendalian robot manipulator dan juga menjadi bagian penting dalam perancangan dan pemrograman robot. Solusi inverse kinematik memungkinkan pengendalian robot untuk menghasilkan perintah sendi yang sesuai untuk mencapai posisi dan orientasi yang diinginkan. Hal ini mempengaruhi kinerja seluruh robot termasuk kecepatan, akurasi, dan keandalan operasionalnya. Robot lengan dengan 4 derajat kebebasan atau 4 DOK yang bergerak dalam ruang 3 dimensi adalah sistem yang kompleks dan memiliki solusi pneumatik yang kompleks. Dalam hal ini, penggunaan dari representasi dinamik Hardenberg telah menjadi metode yang umum digunakan. Grafik transformasi dari pangkal hingga ujung anyar vektor pada robot lengan. Yang ketiga, bagaimana representasi matriks Jacobian yang digunakan dalam perumusan masalah inverse kinematik robot lengan 4 DOF dengan gerak 3 dimensi. Rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana metode prosedur inverse yang digunakan untuk menyelesaikan masalah inverse kinematik pada robot lengan 4 DOF dengan gerak 3 dimensi. Yang kelima, bagaimana cara menghitung kesalahan rumusan masalah inverse kinematik untuk robot lengan 4 DOF dengan gerak 3 dimensi. Tujuan penelitian yang keempat yaitu untuk mengetahui metode prosedur inverse yang digunakan untuk menyelesaikan masalah inverse kinematik pada robot lengan 4 DOF dengan gerak 3 dimensi. Dan yang kelima, untuk mengetahui cara menghitung kesalahan atau error antar posisi yang diinginkan dan posisi aktual dari anyar vektor pada robot lengan. Pada sumbu X2 sejauh L2. Untuk mendapatkan matriks transformasi dari 2 ke 3, kita melakukan rotasi pada sumbu Z2 sebesar θ3 dan melakukan rotasi untuk mendapat matriks transformasi 2 ke 3, kita melakukan rotasi pada sumbu Z2 sebesar θ3 dan melakukan rotasi pada sumbu X3 sejauh L3. Dan untuk mendapatkan matriks transformasi dari 3 ke 4, kita melakukan rotasi pada sumbu Z3 sebesar θ4 dan melakukan translasi pada X4 sejauh L4. Untuk mendapatkan matriks transformasi 0,2, kita mengalihkan matriks. Di sini merupakan input berupa persamaan landasan, lalu ada error. Yang ini matriks gen K, matriksnya digunakan sebesar 50. Lalu ada X-Delor. Lalu di sini ada matriks Jacobian. Lalu ada Theta Dot. Untuk keluarannya yaitu Theta. Untuk persamaan dari XD menggunakan persamaan matriks 3x1 dengan A dikali min sin pi theta pt ditambah px, lalu A cos pt ditambah py dan pz. Lalu untuk XD menggunakan rumus persamaan matriks 3x1 juga dengan min A dikali pi cos pt, lalu min A pi sin pt dan 0. Lalu untuk mendapatkan error, kita mengurangkan nilai dari XD dengan XAC.
Untuk persamaan matriks Jacobian yaitu J plus, kita menggunakan persamaan J transpos. Kita akan ikan J, kita ikan J transpos, lalu kita inverskan. Untuk mendapatkan theta dot, kita menggunakan persamaan J plus. Kita kalikan dengan X J dot, ditambah K, dan dikali E. Selanjutnya theta. Theta menggunakan persamaan theta T plus 1 sama dengan theta dikali delta T ditambah theta dot dikali delta T. Untuk diagram dari simulasi pada rapat pertama sebagai berikut. Pertama itu proses yang mulai. Yang kedua kita membutuhkan jumlah dot dari rawat tangan. Yang ketiga kita masukkan parameter untuk manipulator rawat tangan. Yang kita masukkan yaitu jumlah sudut join dan panjang link. Yaitu selanjutnya kita menentukan persamaan lintasan. Misalkan kita menggunakan persamaan lintasan untuk lingkaran, persegi atau garis lurus vertikal atau horizontal. Selanjutnya kita menentukan matriks GMK dan kita menentukan waktu interval dan waktu sampling. Setelah waktu interval dan waktu sampling telah dikategorikan, selanjutnya kita menghitung matriks sinar Hilbert, lalu menghitung error dan root error, menghitung matriks Jacobian, menghitung matriks distribusi inverse Jacobian, menghitung 4,5 derajat, dan yang ketiga, tiga, panjangnya sama 1 meter juga, untuk sudutnya 30 derajat atau pi per 6, dan yang keempat, yang kedua tampak kanan, yang ketiga tampak kiri, ini tampak depan. Pada indikator pertengahan berada pada posisi awalnya berada pada posisi luar, kemudian masuk perlahan pada saat 0,12 detik dia mulai masuk dengan titik koordinat yaitu x min 0,1827, y 1,99 dan z 1,995. Kemudian pada saat t sama dengan 0,13 mulai memasuki lingkaran dan bergerak seterusnya sampai 2 detik. Selanjutnya itu adalah posisi lintasan terhadap vektor. Untuk gambarnya sebagai berikut. Yang dimana untuk error posisi X yang dengan garis berwarna biru, dia menuju ke arah 0 pada titik 0,007 dengan jarak min 0,001 meter. Lalu pada error posisi Y pada garis yang berwarna merah, dia bergerak menuju ke arah 0 pada waktu 0,08 detik dengan jarak 0,001578 meter. Lalu yang terakhir 909 meter, dan pada saat dia menuju 2 detik jaraknya yaitu 1,669 pangkat min 15 meter. Selanjutnya yaitu perubahan sudut join. Untuk perubahan sudut join 1 yang di garis berwarna biru, dia bergerak secara diagonal, yang berarti bahwa antara waktu dengan penambahan sudutnya sejalan, yang dimana ujung dari sudut 1 yaitu sebesar 6,299 radian. Lalu untuk sudut yang kedua diwarnai dengan warna merah, ia masuk ke konstan dengan sudut 1,8891 saat 1,45 detik. Lalu untuk sudut yang ketiga diwarnai dengan garis berwarna hijau, ia mulai memasuki konstan saat 0,19 detik
dengan besar sudut 0,5739 radian dan mulai memasuki konstan pada saat 0,155 detik dengan besar sudut 0,5742 radian. Lalu yang terakhir pada sudut 4 dia mulai memasuki skala konstan pada saat 0,19 detik dan jumlah dengan sudut sebesar 0,2377 radian dan mulai memasuki konstan saat 0,13 detik pada dengan besar sudut itu 0,2389 radian. Selanjutnya yaitu kecepatan sudut. Untuk kecepatan sudut yang pertama diwarnai dengan titik-titik berwarna biru. Pada saat dia 0,12 detik, kecepatan sudutnya yaitu 3,14 radian. Lalu titik yang berwarna merah yang dari atas ke mulai stabil yang pada saat 0,15 detik, kecepatannya yaitu 0,03129 radian. Lalu sudut yang ketiga, pada saat dia 0,13 detik, kecepatannya yaitu min 0,0778 radian per second. Lalu yang keempat, kecepatan sudut yang keempat pada titik yang berwarna hitam saat dia berada pada titik ke 0,155 detik, kecepatannya yaitu min kecepatan adaptor pada sumbu X berbentuk sinusoidal dengan titik terendah pada saat 0,02 detik dengan kecepatan 6,598 meter per sekon dan titik tertingginya atau titik puncaknya pada saat 1 detik dengan kecepatan 6,283 meter per sekon. Lalu yang kedua, kecepatan adaptor pada sumbu Y berbentuk gelombang kosinusoidal dengan titik terendahnya pada saat 0,5 detik dengan kecepatan 6,283 meter per sekon. Lalu yang tertinggi pada saat 1,5 detik dengan kecepatan 6,283 meter per sekon. Lalu yang terakhir, kecepatan sumbu elektron pada sumbu Z dia kecepatannya konstan 0 meter per sekon. Jadi di sini saya mengecek untuk sumbu Z dia kecepatannya konstan 0 per sekon mulai dari sini sampai yang 2 detik dengan kesimpulan yang dapat saya ambil pada penelitian kali ini yaitu 1. Parameter dari rombongan 4 dof dengan gerak 3 dimensi sangat menentukan hasil dari pengujian untuk konfigurasi rombongan yang berada di luar lintasan, pengaktifan matriks transformasi DH, persamaan kinematik rombongan 3 dof 3 dimensi dapat diperoleh sehingga memudahkan dalam melakukan perhitungan 0,2909 meter. Dan pada saat 2 detik, Nomera menirukan nilai sebesar 1,669 kali 10 pangkat mili 12 meter dapat diaplikasikan pada perangkat keras. Yang ketiga, diharapkan simulasi pergerakan robot tangan dapat diuji pada lintasan yang berbeda seperti lintasan garis perangkat tangan dengan memperhitungkan adanya pembatasan sudut dan adanya obstacle avoidance. Yang keenam, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan memperhitungkan persoalan dinamika robotika sehingga dapat diaplikasikan pada bidang industri robot. Berita acara ujian skripsi terus akhir pada hari Senin tanggal 24 ini 24 melaksanakan ujian sarjana oleh tim penguji skripsi terakhir terhadap mahasiswa nama Raka Restu Suma Prawira dengan nomor induk mahasiswa D1021191038 jurusan Tenetro dengan judul akhir dan saya Infos Kinematik Robot dengan 4 dok dengan dimensi mengukur
menggunakan representasi dinamika tembok berbasis metode Jerry Bus. Yang bersangkutan nyatakan tidak diperkenankan kuliah lagi di Politeknik, tapi berarti lulus ya. Dengan nilai ujian 86,22 mendapat nilai A ya. Dipertimbangkan di pertimbangannya tim penguji ketua Bapak Lang, Teresa sendiri ditambah Bapak Ferry, tim kedua Bapak Marsale. Ditatangi semua, tim baja akan kembalikan kembali kepada Bapak Lang. Ya, makasih Pak Trias. Sini lah dalam-dalam. Alhamdulillah. Terima kasih.